Fin saya ni, kita bantu pelajar yang bermasalah. Kadang-kadang akademik dia lemah, tapi kita cari poin mana lagi yang boleh bantu dia. Antaranya kemahiran. Kemahiran kami ni bukan kemahiran di madrasah, tapi terus ke lapangan. Kalau dia minat bahagian bengkel kereta, kita hantar ke bengkel kereta, bengkel motor. Itu semua bawah apa nama, kita punya skop dalam pelajaran dia tu. Baik, insyaAllah. Sebelum kita masuk kepada praktikal, saya tunjuk tuan-tuan di antara gambar yang mungkin saya dah tunjuk tadi. Ini di antara kes Ittifaqiyah yang 23 orang tu syahid. Dia menggunakan kaedah tayamum. Ya. Jenazah ini guna kaedah tayamum sebabkan tak boleh kena air langsung, rentung habis. Ada jenazah yang tinggal kepala separuh je. Ada yang langsung tak ada kepala. Ada tangan saja tak ada. Tangan dua-dua hilang, reput. Maknanya kita guna tayamum macam mana? Anggota badan yang ada saja, muka dan tangan. Kalau tangan tak ada, kita guna bahu dia. Proses dia sangat sekejap. 3 jam selesai 23 mayat kita uruskan, sangat cepat. Ya. Ini ketika proses dia. Baik. Antara faktor SPJ Malaysia ni terkenal, mana kata bukan terkenal lah, orang nampak kes ni lah. Mula-mula saya tubuhkan SPJ Malaysia ni bukan nama SPJ Malaysia, tuan-tuan. Nama mula-mula saya buat grup WhatsApp saya sajalah, kawan-kawan, geng mandi mayat. Sebab saya dah di hospital lama dah. Saya bangun pasal kita tak nampak. Saya di hospital dah lama. Jadi bila mana berlaku kes-kes HIV, kes-kes berat ni, maka tidak ada orang yang ada kepakaran dalam bab tu. Kurang. Masalah timbul bila saya balik kampung ke, ada kuliah di luar ke, maka jadi gangguan. Sebab hospital nak rujuk pada saya juga, minta uruskan. Jadi kita terpaksa latih orang. Bila tuan-tuan ada kursus macam ni, ilmu yang tuan-tuan dapat-tuan dapat 50% saja. Tapi kalau tuan-tuan praktik yang betul-betul mayat, pegang mayat betul-betul, uruskan mayat betul-betul, insyaAllah ilmu tu lagi banyak dapat. Maka nak dapatkan pengalaman tu susah. Maka saya buka ruang melalui kerjasama hospital. Orang awam boleh masuk melalui saya. Tu atas nama grup WhatsApp tu lah, geng mandi mayat. Alhamdulillah, benda tu ramai masuk. Sampai satu tahap, ada orang komplain, "Ustaz, apalah geng mandi mayat? Tukarlah, seramlah nama. Tukarlah nama tim pengurusan jenazah, TPJ." Kata akak seorang ni, kan, orang lama. Tim pengurusan jenazah, maknanya daripada tahun 2017. Buat tim pengurusan jenazah ni satu grup je, penuh. Buat, sampai ada orang pula tegur, "Ustaz, tim ni English, pengurusan jenazah Melayu, tak elok lah nak mix, combine," kata dia. Saya fikir perkataan lain, dapatlah squad. Squad ni Melayu adalah squad pengurusan jenazah, perkataan dia. Benda ni terus berjalan, SPJ sampai kes Ittifaqiyah. Berlaku Ittifaqiyah. Lepas kes Ittifaqiyah ni berlaku, ni di antaranya kita mesyuarat. Makna kata dengan mufti pengarah Jawi Jakim, tentukan kaedah pengurusan mayat. Makna peringkat ni sampai ke peringkat Perdana Menteri turun, agung turun. Kes besar lah ni, kan? Jadi saya di antara orang utama untuk menguruskan jenazah. Jadi keluarlah TV, kan, dapat perhatian media. Dan ini antara lain, keluar surat khabar, 3 jam dah selesai, anggota SPJ guna kaedah tayamum uruskan jenazah. Berita ni sampai kepada siapa? Orang pasti gudang juga. Mana Ustaz Amdan duduk mana? Ustaz Amdan, saya tak nampak pula Ustaz Amdan. Oh, belakang minum. Dia punya bos dulu, pengarah Politeknik Ibrahim Sultan, Major Nurizam Sekak. Ustaz Amdan. Tim dia lah yang panggil saya. Maknanya negeri Johor ni orang pertama antara asbab kewujudan SPJ Malaysia ni. Saya bukan NGO berdaftar masa tu. Kita duduk berbincang dengan Tuan Major Nurizam tu, pengarah Politeknik yang lama tu. "Ustaz, kita daftarlah baik," kata Dan. "Kita buat NGO betul-betul." Saya fikir juga macam menyusahkannya buat NGO ni. Saya dah ada madrasah nak kena fikir. Tak apalah, buatlah, bantu-bantu. Kita pun buat mesyuarat penaja pada Disember 2017. Maka dapatlah idea, kata, sebabkan kita dah melangkaui negeri-negeri lain, tambah perkataan Malaysia belakang dia.
Maka jadilah SPJ Malaysia, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Dan bila benda ni dah berkembang ke negeri-negeri lain, jadual saya jadi penuh pula. Madrasah pula saya kena ketepikan. Nah, dah sibuk pula kat sini kan NGO ni kan. Tapi tak apalah, manfaat untuk masing-masing juga umat. Dan alhamdulillah, dengan sokongan ramai, kita pun dah dapat bantuan. Kita ada ahli melebihi 1,000 orang di seluruh negara. Daripada Johor dah ramai dah. Merebak sampai ke Perlis, sampai Sabah, Sarawak, Labuan. Kita punya ahli. Waktu saya kena ke negeri lain. Cuma tahun ni saja saya 3 tahun berturut-turut saya turun ke Johor. Kursus jenazah, sekolah, masjid dan surau. Cuma tahun ni je saya tangguh kejap. Sebab saya pergi peluang negeri lain. Saya ke Kelantan tahun ni. Ujung tahun ni lah untuk sekolah Kelantan. Tapi di Johor ni saya pilih beberapa negeri yang tempat je lah. Contohnya Surau An-Nur. Minggu depan di UTHM Paguh. Minggu yang berikutnya di Felda Sungai Sayung. Tiga tempat ni je yang saya pilih untuk Johor kan. Jadi alhamdulillah kita bangunkan SPJ Malaysia ni antara sebabnya 3 poin. 3 objektif utama. Yang pertama, tujuan dia untuk menggalakkan masyarakat terlibat dalam pengurusan jenazah. Antara lain ialah ni, melalui kursus, seminar dan yang lain, kita menggalakkan masyarakat terlibat pengurusan jenazah di hospital, belajar. Tuan-tuan carilah pengalaman. Cuba tanya siapa tukang mandi hospital, minta izin kat dia, saya nak belajar. Jangan saya hilang dia pula. Kadang-kadang ada orang ambil job dia tu, dia marah dia tak nak panggil tu. Kan dia ambil, kan dia pula ambil ke job aku kan. Jadi kita kena niat bersih lah. Bukan nak ambil tempat dia tapi nak belajar. Melalui itu. Yang kedua, tujuan SPJ Malaysia ditubuhkan ialah membantu masyarakat atau mereka yang kurang berkemampuan. Bab mandi mayat kapan ni kadang-kadang berlainan kos. Dan kadang-kadang ada orang ambil kesempatan. Kalau di hospital, kalau di belah Kuala Lumpur sana tuan-tuan, charge pengurusan mandi mayat kadang-kadang mencecah RM1,500. Mandi mayat saja dengan kapan. Belum van, belum kubur, RM1,500. Mandi mayat tuan-tuan, modal dia sabun seketul tu je. Kain apa lain. Baik kita pergi spa, RM150 je. Urut habis tuan dan. Kan? RM1,500. Tak logik. Kan? Jadi sebenarnya benda tu bukan tukang mandi yang ambil. Tapi ada beberapa pihak yang campur tangan. Yang ambil benda ni jadi besar. Jadi kita datang bantu. Kos pengurusan jenazah ni dia tak boleh sama setiap negeri. Johor kaedah dia lain. Pergi kat Kedah kaedah dia lain. Sini ke bumi macam mana? Papan lahat ke keranda? Papan lahat tengah. Kalau belah utara sana keranda. Sebab tanah dia cair air. Jadi kos dia tentu berbeza dengan kita. Jadi kita tak boleh selaraskan. Maknanya kita ni ikut pada charge negeri-negeri. Contohnya Johor, kos pengurusan jenazah RM1,000. Ini yang waris kena bayar. Lepas tu kalau waris tu bukan ahli khairat, dia tak mampu. Maka di sinilah pentingnya peranan SPJ Malaysia. Kita akan bantu untuk jelaskan. Bukan kita ambil ahli tugas tu, tidak. SPJ tak mampu nak turun setiap negeri. Jadi kita serahkan pada ahli tu, uruskanlah. Yang penting selesai, tentang kos ke apa, kita akan bincang kemudian. Mana settlekan. Ini peranan SPJ Malaysia, membantu mereka yang kurang berkemampuan. Sebab setakat ni belum pernah lagi lah orang Malaysia, orang Islam, dia tak dapat ke bumi kerana tak ada duit. Melainkan banyak cerita yang sengaja sensasi-sensasi je. Ini lah 3 hari tak dapat kebumikan mayat anak ni sebab tak cukup duit. Pembongak. Tu semua nak saja sensasi dengan berita. Padahal benda tu kes terpencil. Kan? Benda yang kesilapan waris juga tak tahu nak bujuk kat siapa. Kan? Jadi nak salahkan semua orang sampai orang hentam masjid, orang hentam surau, orang hentam pusat zakat. Tahu kutip duit dia tapi orang meninggal tak diurus. Ini fitnah besar pada kita. Padahal waris tu sendiri yang silap. Orang blame kita pula kan. Maka kita nak kena naikkan balik institusi Islam. Orang kutip duit untuk masjid surau, untuk manfaat ummah. Tapi dia tak faham. Sebab apa? Dia sendiri pun jarang datang surau ke masjid. Bila berlaku kematian tak tahu nak rujuk siapa. Dah salahkan masjid surau. Ini kesilapan orang kita kan. Baik. Tapi kita ambil. Kalau orang tak mampu, kita akan bantu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan SPJ Malaysia ditubuhkan ialah sebagai persediaan awal sebelum berlaku bencana alam. Macam saya kata tadi lah, kes Palu, contoh. Ini Palu. Saya ke sana membantu menguruskan jenazah di sana. Ini di antaranya. Di bawah ni tuan-tuan,
ada puluh, ada ratusan mayat terkambus. Kalau tuan-tuan tengok YouTube tsunami tahun 2004 kan, Aceh, macam mana cara mereka uruskan jenazah sana? Ha, dia memang tak ada mandi kapan. Cara dia mengangkat jenazah guna apa? Keren, big hole, sodok mayat tu, lempar ke lubang, sodok macam tu je. Kejam kan, zalim, menyakiti mayat. Sebenarnya ramai tak tahu, dalam banyak-banyak mayat yang bergelimpangan tu, ada yang masih hidup, yang tengah nazak. Ini diceritakan oleh orang tempatan. Sami nampak sendiri dia merayu, tapi tak sempat nak sebut, nak panggil, sodok. Bayangkan mati kena sodok tu. Dia terhadap. Sebab waktu tu orang tak tahu nak buat apa. Mayat banyak. Bukan orang Indonesia tak ramai, ramai, tapi tak tahu nak buat apa. Terpaksa sodok guna tu. Maka hal begini sebelum terjadi dekat Palu, kami turun. Saya terangkan pada agensi dia, jangan guna penyodok, jangan guna crane atau sebagainya. Kita ramai sukarelawan datang, pakai glove semua, angkat jenazah. Bila dah nampak memang dah mati, letak dalam body bag ni, dalam kotak ni yang saya bawa ni. Saya bawa 100 body bag saja, nak tunjuk kat diorang. Diorang ada banyak lagi barang-barang diorang. Zip buka, masukkan mayat, tutup, asalkan aurat dia tutup. Mayat ni kita angkat, letak dalam lubang kubur, ke bumi. Biar, kalau pun satu lubang tu ramai mayat, biarkan. Bertindih pun bertindih lah. Yang penting kita letak dia baik-baik. Ni situasi darurat, nak buat macam mana kan? Sahkan dia mati dulu. Maka idea saya dipakai. Alhamdulillah dia buat baik susun kan. Tidak guna kren pun. Ha, saya kata. Maka alhamdulillah. Dan untuk jenazah yang terkandas dalam ni, saya katakan jangan kita gali. Buat apa gali? Orang dalam tu dah ramai. Biarkan dia, kita kambus saja lagi. Tambah tanah. Ratakan terus. Biar jadi kubur di situ. Kan? Tak menyusahkan kita. Maka alhamdulillah dia orang guna idea, dia kambus. Nah, maknanya benda ini penting. Seandainya berlaku dalam negara kita, kita tak pernah berlaku bencana macam ni. Tapi tak mustahil berlaku di akhir zaman ni. Mati puluh ribu orang, macam mana kita nak buat? Kita tak bersiap, tak pernah berlaku, tak ada pengalaman bencana besar macam ni. Maka sekurang-kurangnya kita ada tim yang bersedia. Kalaulah saya salah seorang daripada mangsa bencana tu pun, sekurang-kurangnya ada tim lain yang boleh take over. Atau pentingnya setiap negeri tim yang kita buat sekarang ni. Ya, ha, baik. Persediaan awal sebelum berlaku bencana alam. Antara lain, objektif lain, seandainya berlaku kerosakan. Ha ni, tuan-tuan tengok. Ini berlaku tahun lepas, 21 April 2018. Ah, tahun lepas kot. Accident. Barai. Ketika hantar jenazah daripada KL pergi ke Kuala Terengganu, 500 meter lagi nak exit tol. Tiba-tiba angin lintang. Kita bawa biasa je. Lintang, terbabas, kena divider. Patah dua-dua tayar. Mayat ada kat dalam. Apa kita nak buat dalam situasi begini? Di sini pentingnya komuniti. SP-nya ni bertindak sebagai komuniti. Kita tak ambil tugas orang tempatan. Kita nak komuniti. Kita bagi tahu sebelum gerak. Okey, meninggal di Selangor. Nak bawa balik ke Terengganu. Berapa negeri yang dilalu? Selangor masuk KL. Nak lalu Tol Gombak, masuk Pahang. Pahang lalu Terengganu. Berapa negeri dia lalu? Kita maklumkan pada skuad negeri. Seandainya berlaku sesuatu, sekurang-kurangnya skuad negeri tu standby. Macam berlaku di Terengganu ni. Bam, accident. Kita buntu. Yang accident lah. Mayat ni macam mana nak teruskan perjalanan? Terus hubungi skuad Terengganu. Belum sampai, lebih sikit daripada setengah jam, mungkin 40 minit, datang bantuan. Van datang, pindahkan. Anggota JPAM pun datang, tolong bantu kita. Ini pentingnya komuniti. Kan? Ha, kalau tidak, terkandas. Macam mana kan? Macam baru dalam minggu lepas, ada satu kes nak hantar ke Jerantut. Dia tersangkut dekat, ni tim lain. Bukan SPJ. Tersangkut dekat atas sikit daripada Tol Gombak. Dia tak dapat hubungi saya. Dia tak ada rujukan. Daripada pukul 5 pagi sampai 10 pagi. Tersadai van jenazah kat tepi tu. Tak dapat teruskan perjalanan. Tim daripada Sungai Pencala, Kuala Lumpur datang. Hantar van jenazah. Baru dapat maklumat. Kan susah macam ni?
Kenapa tak panggil orang berdekatan situ je? Ha, di sini pentingnya komuniti begini bergerak, tuan-tuan. Ya? Baik. Ha. Okey, saya kongsi sikit lagi. Ini kes kebakaran tadi. Okey, ini kes 6 anggota bomba. Ha, pentingnya komuniti ni bila mana berlaku kes 6 bomba. Bomba Malaysia tak pernah berlaku anggota dia mati seramai macam ni. Jadi dia mereka buntu. Kebetulan pula ketika mana berlaku kejadian ini, anggota bomba baru tubuhkan unit agama. Dia tak ada bakar, tak ada kaget macam polis tentera. Tapi unit agama baru tubuh bulan Julai tahun lepas. Saya salah seorang yang panel tu. Dan bila berlaku meninggal macam ni, dia terus rujuk saya. Tolong hantar bantuan Ustaz, kita datang. Kita buat secara eksklusif, makna kata kita minta bantuan kaget untuk bagikan keranda tentera tu. Sebab bomba dia nak buat acara istiadat. Balut bendera apa semua, nak sembahyang ramai kan. Kita tahu kan, daripada malam tu sampailah terbangkan jenazah naik airport pergi ke Sabah, ke Sarawak, kita ada link semua. Ini pentingnya komuniti begini. Bukan saja pada orang awam, pada pihak kerajaan pun kita perlukan kerjasama macam ni kan. Ha. Ni kes 6 anggota bomba yang lemas. Okey. Ha, ni di Palu tadi. Alhamdulillah, di HQ kita ada 5 van jenazah. Ha, ni di antara van jenazah kami, SPJ3 dan SPJ4. Ni SPJ5 yang terbaru, warna hitam. Ha, cantik. Sebab kita nak naikkan taraf orang. Asal masjid dan surau je lekeh. Asal pengurusan madrasah saja lekeh. Kita nak naikkan matuang. Kenapa kita tak boleh buat macam nirwana? Nirwana tu mahal lah, tuan-tuan kan? Nirwana tempat kubur orang Cina yang mewah tu. Kita tak boleh buat macam tu. Tapi sekurang-kurangnya kita ada cara untuk nampakkan Islam ni eksklusif juga. Buat perkhidmatan terbaik, kualiti. Ha, di sinilah kita akan cuba ikhtiarkan. Baik, itu di antaranya SPJ 1, 2, 3. Ini Facebook kami. Tuan-tuan nak tengok, buka Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Ni nama dia. Keluarlah Facebook kami, like lah. Ha, nanti ada tempat untuk bagi review. Tuan-tuan bagilah review pada kami. InsyaAllah. Baik, habis sebab tu, kita sambung kepada kita punya topik hari ni. Okey. SPJ Malaysia. Okey, baik. Terus kepada bab praktikal. Okey. Dalam bab alat mandi dan kafan, tuan-tuan. Okey. Saya terangkan satu-satu. Untuk mandikan jenazah, apakah benda yang wajib ada untuk mandikan mayat? Benda yang wajib ada untuk mandikan jenazah, apa dia? Air. Selain daripada air, apakah benda wajib ada? Kabarus. Lagi? Benda yang wajib ada? Ha? Sabun, sabun tangan. Baik. Kalau ikut pada soalan saya, apakah benda yang wajib ada? Air saja. Jenazah tu ada. Air saja dari segi hukum. Ya. Saya padam yang ni. Ha. Kalau nak mandikan jenazah, benda wajib ada ialah air. Sebab apa? Air ni dia benda ni, kita tengok dia sifir dia mudah saja. Tuan-tuan tahu mandi wajib? Tahulah kan, dah bercucu takkan tak tahu mandi wajib kan. Ha. Tahu mandi wajib, maka tahulah mandi jenazah. Simple. Macam mana tuan-tuan mandi wajib, perempuan mandi wajib? Niat ratakan air ke seluruh badan. Betul tak? Kalau pada jenazah pun sama juga. Niat ratakan air ke seluruh badan. Tapi kenapa dalam part mandi jenazah ni, kita nak mandi jenazah kena korek telinga dia? Kadang-kadang setelah orang lama dia potong kain, gulung-gulung, korek telinga. Kita pun ikut juga cara orang lama. Padahal boleh je gunakan tembat. Cotton bud tu senang je korek terus kan. Ha. Tapi kenapa? Apa keperluan dia? Ni hidung ni. Kadang-kadang orang buat pipe ni, dia ambil pipe masuk kat hidung. Sop keluar sini. Sumbat atas sini, sop keluar. Perlu ke benda macam tu? Kalau kita mandi wajib, ada tak kita masuk pipe kat hidung? Tak ada. Tapi kenapa buat macam tu pada mayat? Sakit mayat tu tak? Masih baik dia tak menjerit. Perut. Kita nak istinjak jenazah.
yang disuruh bersihkan di luar. Kalau nak urut, urut saja kat bahagian kiri perut. Belah kiri perut ni kita urut perlahan-lahan. Disuruh urut. Tapi kadang-kadang orang ni dia buat macam roti canai. Macam ni lah kan. Dia tekan perut kuat-kuat. Ini banyak najis ni. Banyak najis ni. Sap macam roti canai. Maknanya dia tekan betul-betul beria. Kadang-kadang ada orang dia angkat mayat sikit. Tak ada masalah angkat sedikit untuk bagi tekanan pada perut supaya najis keluar. Masalahnya sampai duduk. Ya Allah, sakit mayat tu. Nasib tak berlipat. Kan? Maknanya kat sini ialah kita jangan seksa mayat. Ada setengah orang tu paip ni dia masuk kat lubang dubur tu. Keluar najis. Batang paip masuk kat lubang dubur mayat. Sebab nak bersihkan najis kat dalam tu. Kenapa? Dia kata perut ni kena kosongkan najis. Ini kesilapan kita. Siapa suruh kosongkan najis dalam perut? Yang disuruh bersihkan di luar. Anggota badan. Ini kesilapan kita yang buat berlebihan. Korek lubang punggung mayat apa semua. Tak perlu. Seksa mayat. Sebab itulah orang Melayu kita kalau mandi mayat tak sejam sampai dua jam. Entah apa digodek pun tak tahulah. Celah-celah kuku ni, nak buang tek kuku. Semua dia nak buat. Tapi kalau tuan-tuan yang pernah pergi Mekah haji kan, dia mandi mayat macam mana? Berapa lama? 7 minit. Siap kapan? Macam mana dia buat 7 minit? Siap kapan? Dia letakkan jenazah. Dah tanggal baju seluar. Dia ambil air. Jirus 3 kali. Dia ratakan air ke atas. Dah rata. Dia ngiring mayat ke kanan. Jirus 3 kali. Dia ratakan air ke sini pula. Dia jirus ke sini. 3 kali juga dia ratakan air. Kemudian dia lap badan mayat, dia sapu minyak, wangi dah. Kemudian dia ambil 3 helai lapis kain, dah gulung-gulung, masuk belakang mayat, barikan mayat, terus kafan. Siap, jalan. Next. Kenapa dia boleh buat 7 minit? Kenapa dia kena buat 7 minit? Sebab orang musim haji mati ramai. Ya tak? Kadang-kadang itulah mati sesak nafas ke apa kan. Ramai. Ataupun mesti pergi umrah ke apa. Orang mati kan. Setiap kali solat mesti ada mayat kan. Maka dia tak boleh nak buat lambat-lambat macam kita. Cuba kalau satu mayat tu 1 jam, 2 jam dia buat. Ni mayat bila ni? Entah bulan lepas kot tu belakang menimbun lagi. Mayat berkumpul luak. Maknanya dia kena buat cepat. Tapi tak sesuai lah kat negara kita, tempat kita. Jangan ikut sangat mereka. Dia cepat kerana sebab. Mereka macam tu. Kita jangan buat cepat sangat, jangan buat laju, jangan buat lambat, sederhana. Saya kalau mandikan jenazah lebih kurang 15 hingga 20 minit saja. Termasuk kafan, habis kurang lebih kurang dalam setengah jam. Sekejap tu. Jangan lambat. Ni kita perlu penting belajar ni kan. Baik. Benda pertama yang wajib kita buat untuk mandikan jenazah ialah air. Ni boleh pakai Boleh padam eh? Nah. Mandi jenazah, benda pertama yang wajib ada, apa dia? Air. Air. Ini wajib. Okey. Maksud saya kata wajib ialah kalau tak ada barang-barang lain, ada air saja dah sah dah. Tak ada sabun, tak ada cendana, tak ada kapur barus. Tak ada dah. Ini saja pun cukup. Ratakan air saja. Yang penting kena ke seluruh badan, anggota badan. Dah lepas dah rukun mandi jenazah. Tapi barang-barang sunat yang biasa kita guna antaranya ialah sabun. Lagi apa? Sabun ni termasuklah shampoo. Okey, lagi apa? Apa? Cendana. Kapur barus. Apa lagi? Air mawar. Lagi? Bidara. Apa lagi barang-barang biasa kita guna untuk mandikan mayat? Apa saja barang-barang yang tuan-tuan dan puan-puan guna, hukumnya sunat sahaja. Sunat wangian. Contohnya yang saya tunjuk gambar ni. Peralatan mandi jenazah, tengok gambar. Air mawar. Kan? Kapas.
Kapur barus. Kapur barus warna dia putih. Putih. Kalau jadi macam ni kan, dia kena tumbuk dulu. Kalau nak letak dekat atas kain kapas, nak letak atas kain kapan, dia kena tumbuk dulu sebab dia keras. Tapi kalau nak letak dalam air, curah aja macam tu, dia akan lebur. Ni set yang kami sediakan ni. SPG Malaysia, kita buka ruang infak. Siapa nak beli set ni, nak infak, dalam kotak ni dia dah siap dah. Kain kapan lengkap semua, siap potong semua. Termasuklah alatan-alatan tadi, cendana, kaubarus, apa semua, termasuk glove, apron, ada juga cotton bud kat sini, sabun semua, kapas 3 gulung kita bagi, termasuk celak, dan termasuk juga yang ni biasanya kalau kit dia tak sediakan, towel dan 2 helai kain hijau. Biasa kan kalau orang nak mandi mayat, dia tanya, ada kain batik tak? Ada towel tak? Ini tak payah susahkan waris, semua dah siap dalam ni. Berapa agak-agak harga ni? Siapa yang tak tahulah. Yang dah tahu tu dia diam dulu. Saya dah buat iklan dah lalu. Berapa agak-agak harga kit ni? Ha? Berapa? Ada orang kata 500 start. Saya terus jual kat dia. Berapa? Ha? 200? Lagi? Ha? 100? Amboi, dia letak murah aja. 200. Baik, kalau kat Pos Malaysia dia jual RM200. Tempat lain ada RM200, ada RM300. Tapi barang dia tu tak lengkap sangat, tak ada towel, tak ada kain tutup kan. Kapas pun 2 saja. Ini kit lengkap kita memang edar ke 10 negara, RM150 saja. Full. Semua ada. Tak payah nak cari apa, tak payah nak gunting-gunting, semua siap dalam tu. Ya. Memang kita buat untuk bantu orang. Siapa nak beli boleh, tak ada masalah, harga yang sama juga. Saya galakkan orang beli, letak dekat atas TV. Sama tengok TV ingat kan. Beringat sikit kan. Saya kat kereta saya tuan-tuan, saya letak replika kubur tau, saya beli. Saya ambil kereta tengok kubur. Fikir slow sikit kan. Baik. Kapur barus, serbuk, cendana, sabun, tak kisah sabun buku ke sabun cecair ke, tak ada masalah. Yang penting halal, ya. Kelengkapan mandi jenazah, apron, glove, mask, gunting ni basic lah, benda ada. Baldi dan timba, gayung kita pakai. Dan tempat mandi, bathtub. Bukan macam kat dalam hotel yang tinggi tu, bathtub. Dia tempat dia mesti yang jaring supaya air jatuh mengalir. Baik, saya tunjuk contoh mudah untuk mandikan jenazah. Okey, mana baldi gayung ada? Ingat baldi gayung. Baik, tak apa. Masa kita nak mandikan jenazah, okey, saya tunjuk contoh. Masa nak mandikan jenazah tuan-tuan, yang paling utama ialah jaga aurat mayat. Kalau lelaki, aurat dia mana? Pusat sampai lutut. Kalau perempuan, aurat asal dia daripada kepala sampai kaki, kecuali muka, tangan. Kan? Tapi kalau mandikan jenazah, lelaki pusat hingga lutut. Perempuan tutup aurat besar. Daripada dada dia sampai lutut. Ini aurat besar dia. Maknanya kalau jenazah perempuan, dia nak mandikan jenazah, orang nak mandikan jenazah perempuan, dia tak boleh selak bahagian dada. Itu aurat dia besar. Maka dia tutup kat tangan dia saja lalu bawah. Lelaki tak apa. Macam ni contoh kan, tutup. Orang perempuan dalam ni saja. Kalau lelaki tak apa. Kan? Kalau pondan, jenazah pondan yang dah siap operate, siapakah yang wajib mandikan jenazah pondan? Lelaki perempuan? Yang dah siap operate, macam perempuan dah potong habis dah. Lelaki ke? Yang perempuan? Yang tak lagi? So. Puan. Baik. Hukumnya tetap lelaki. Sebab dia lelaki, fitrah dia, walaupun dah potong habis. Saya pernah hurukan jenazah pondan. Tak atas bang. Atas, masih. Saya pernah hurukan jenazah pondan. Sampai-sampai saja orang hospital tu kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, kenapa? Jenazah perempuan. Kau ni aku menghadap jam, kau tahu tak kan? Sampai-sampai kau cakap jenazah perempuan.
Jangan balik lagi ustaz, tengok dulu, kata dia. Itulah saya datang tengok apa hal lah. Masuk ke pekarangan bilik mayat tu, nampak lebih kurang 40 orang perempuan. Ramai orang perempuan. Masalah yang comel-comel, cantik. Maya Karin ada, Muira Firzah ada, semua cantik. Sekali dengan suara Zul Arifin, Farid Kamil. Ya Allah, jantan hukum eh. Baru saya tahu pondan. Masuk ke bilik tu, tengok jenazah, memang macam perempuan. Kita pun sebut salah. Betul ke ni perempuan? Eh, lelaki ni, betul ke? Orang tu kata, ya ustaz, lelaki. Tengok IC dia. Contoh dalam nama dia tuliskan, Sabarudin. Tapi tengok muka macam Sabariah. Kan betul sebiji. Tak ada kena-mengena nama orang sini eh. Tapi nak tunjukkan begitulah keadaan dia. Dan bila kita mandikan jenazah pondan, tuan-tuan, perempuan, dia kena jaga aurat juga. Aurat pondan tetap pusat sampai lutut. Tapi dah ada dia macam perempuan, macam mana? Di sini perlunya aib. Perlu tutup aib dia. Adab kita kena ada. Maka tutup. Sebab kalau tak tutup bahagian dada dia, akan jadi dua musibah juga. Macam mandi guna air tadi. Dua musibah juga. Apa musibah dia? Yang pertama, kita kalau dedahkan dada dia, aib dia. Kita mendedahkan aib dia. Orang tengok, oh, macam tu rupa dia eh. Pakai implant eh. Saya tutup kan. Kita berdosa dedahkan aib dia. Yang kedua, kalau tak tutup, time saya nak mandi, saya pula kena fitnah. Ustaz, kenapa lama-lama? Saya nak mandikan aja kan. Kan dah jadi masalah lain kan. Maka kita elakkan fitnah, tutup saja, orang pun tak cakap banyak kan. Simple saja kan. Ini jenazah pondan, kita kena tutup. Tapi kenapa mayat ni saya tutup daripada tekak dia sampai hujung kaki? Sebab ini mayat hidup. Dia pun berlakon juga. Dia kata segar lah ustaz, dadu saya nampak kan. Nah. Baik. Masa mandikan jenazah, air kita ni, tekanan air, contohnya saya guna ni pipe. Masa nak turunkan air, jangan terlalu laju, jangan terlalu perlahan. Sederhana saja. Kalau laju dah macam basuh kereta. Psss. Sakit badan mayat. Kalau perlahan, sakit hati kita. Kaki kita pun geram, picit ujung. Sap tajam. Sama juga macam laju tadi. Maka sederhana, air pun jatuh. Sebab itulah saya galakkan anak-anak, bila ayah ibu meninggal, mandikan jenazah dia. Orang luar mandikan jenazah mak ayah kita tak sama macam kita mandikan jenazah mak ayah kita. Biasa kita, saya tengok dramatik lah. Dramatik kan. Orang kalau waris dia mandikan ayah dia, sampai kat tangan, inilah tangan yang dulu sopkan aku makan. Selalu macam tu. Sampai kaki, inilah kaki yang bawa aku ke sekolah dulu. Cium. Kadang-kadang saya nak mandikan tu, bukan main sensitif tangan. Ustaz, slow ya. Ustaz, slow-slow. Ya. Yeah. Ustaz, kau buat sendirilah. Dia punya sensitif tu, kita sentuh pun dia rasa sensitif. Kadang-kadang sampai macam tu. Tapi nak bagi tahu, keprihatinan, keprihatinan anak tu penting. Jangan menjadi macam satu kes tu. Berlaku di Selangor juga. Ayah dia meninggal tengah malam, nak bawa balik ke Terengganu. Orang yang angkat telefon tu, tukang mandi kata, waris ada tak? Anak dia pun jawab, ada, ramai. Dia pun datang seorang. Bila datang seorang, tengok tak ada waris pun. Yang ada anak seorang, anak perempuan ada seorang, duduk kat tepi. Kata waris ramai. Rupanya salah faham. Memanglah ramai, tapi kat rumah. Yang ada kat sini, sini tak ada lah, saya seorang je. Ada masalah. Dan macam mana nak buat ni? Saya tak ada orang. Oh, tak boleh lah ustaz, kena mandikan sekarang juga, kata dia. Jadi, van pun nak sampai dah kejap lagi, nak ambil jenazah ni. Pukul 12 malam, kat masjid. Dia mandilah kat dalam bilik mandi masjid tu seorang-seorang. Dengan mayat, anak perempuan tu duduk kat luar. Dia mandi, dia takut. Kan? Takut? Orang tua seorang-seorang, pukul 12 malam. Bila dia takut, dia menyanyi. Orang tua lagu apa je dia yang tahu. Malam pesta muda mudi bertemasya dan ya Allah, suara dia bergema sampai orang luar dengar. Orang tua apa, anak perempuan dia, orang tua ni mandikan ke menyanyi. Report dekat nazir masjid, besok dapat laporan, terus kena pecat. Ya Allah, kesian orang tu, tak pasal-pasal kena buang. Kenapa? Silap anak tadi.
dia tak bersama dalam mandi mayat. Okey. Baik, pada tadi kita bincang mandi jenazah. Okey. Mungkin kita boleh tolak ni. Boleh? Saya buka sikit. Pasal kita buat kat sini, takut dia tak nampak. Tu bersambung kan? Okey. Baik, tuan-tuan eh. Okey. Dalam bab mandi jenazah, sebelum kita nak mandi mayat, kita kena sediakan kain kapan dia dulu. Okey. Tapi ketika praktikal ni saya tak sediakan kain kapan dululah. Katakanlah ni jenazah. Ni waktu mandi saja saya tunjuk contoh ni eh. Praktikal kapan dah ada belum? Model-model. Ada model. Ada volunteer. Insya-Allah yang jadi model ni panjang umur tau. 5 tahun lepas ada satu orang jadi model, sampai hari ni hidup lagi. Orang tu ialah saya sendiri. Testimoni berkesan lah ni kan. Ada? Salah tuan? Boleh? Amboi. Cadangan dia tu tak ada pengurusi sendiri ke tadi kan? Ha, ikutlah nanti kan. Baik, nak mandi jenazah, tukang mandi mayat, dia kena berada dekat sebelah kiri mayat. Ni kiri kan? Kena berada di sebelah kiri mayat. Okey. Ha, sebab apa kena ada sebelah kiri mayat? Sebab dia perlu apa nama cebok mayat. Cebok mayat guna tangan kanan ke kiri? Kiri kan? Maka bila cebok mayat guna tangan kiri, kita kena duduk sebelah kiri. Baru senang nak cebok. Kalau mayat kita duduk sebelah kanan mayat, takkan kita nak cebok guna tangan kanan? Tangan kiri pula tentu kekok. Maka seeloknya guna duduk sebelah kiri. Baik. Antara perkara yang perlu kita buat sebelum mandikan mayat, tutup aurat mayat. Macam saya katakan tadi, tutup. Okey. Kemudian sediakan barang-barang tadi. Okey. Kita ambil kapur barus, ni baldi, campur kapur barus. Ambil cendana, campur cendana. Dalam set ni kita buat macam bedak. Tuan-tuan tengok sendiri. Ha, bedak macam tu kan, tabur macam tu je. Tuang. Kemudian nak campur air mawar pun boleh. Kita ambil air mawar, kita campurkan air mawar. Tuang. Lepas tu isi penuh air, kita kacau kan. Sampai naik bau, warna dan rasa. Okey. Air ni kita panggil air apa? Air sembilan. Betul tak? Bukan sebab berasal daripada Negeri Sembilan eh. Tak ada kemana dengan kampung saya. Kan? Dia sebab 9 kali jurusan. 3 di tengah, 3 di kanan, 3 di kiri, jadi 9. Kenapa masih 9? Nombor sunnah. Kan Allah itu ganjil, jadi suka yang ganjil. Maka 9 tu nombor ganjil kan? Ha, itu maka kita buat dapat pahala sunat. InsyaAllah kan? Kalau terlebih 10 macam mana? 9 sunat ni tapi terlebih 10. Kaut balik air tu. Tak boleh lah kan. Tak payah kaut. Biarkan saja. Terlebih ke terkurang ke tak ada masalah. Yang penting kita jalan saja. Okey? Baik. Biasa kaedah orang lama, dia akan asingkan air kapur barus satu baldi. Air cendana satu baldi. Air bidara satu baldi. Kan banyak air tu. Maka masa nak mandi tu jadi lama. Sebab nak habiskan air tadi. Maka tak payah kita lama-lama, campur saja segala bahan. Kalau nak letak air bidara ke, air mawar lain ke, tambahan apa lagi ke, bubuh je. Yang penting satu air je. Baldi ni, bancuhan ni, kita akan simpan dulu sebagai bancuhan terakhir, air terakhir. Letak kat tepi dulu. Jadi nak mandi mayat guna apa? Guna sabun. Okey. Kita akan ambil barang-barang ni. Dalam set ni ada. Boleh bang? Duduk. Okey, keluarkan apa? Adik. Ambil apa nama? Kain putih, glove. Sabun tadi kita curah kat dalam ni, tuang habis ataupun guna sabun buku, letak sini. Kita ambil kain bilas. Ha, buat pula. Dalam set ni atas tadi. Ni. Ha. Ha. Kita dah siap potong dah. Tapi kalau tuan-tuan ambil yang jenis nak kena potong sendiri, potonglah lebih kurang besar ni. Guna span pun boleh. Tapi dalam set ni dia dah siap jahit. Senang masuk tangan. Gosok teruskan.
Buat dalam 2-3 helai, kita bancuh air sabun. Ni air sabun. Okey, bahan dia apa? Mayat, kain tutup aurat dia, air sabun, bancuhan sabun. Ni saja. Aha. Kemudian pakai sarung tangan. Pakai apron, pakai topeng muka, mask. Okey, untuk protection diri kita. Kalau jenazah HIV, kita kena pakai glove ni 2 lapis. Tukar mandi pakai 2 lapis sebagai keselamatan diri dia. Tapi kalau jenazah biasa, 1 lapis. Untuk jaga diri . Baik. Paling penting kita pakai ialah sebelah kiri. Sebab kiri ni yang akan cebok mayat. Okey, pakai. Pakai tangan kiri, apron. Kalau jenazah HIV, AIDS dan penyakit berjangkit, pakai sarung tangan 2. Topeng muka pun kita pakai 2 lapis. Yang jenis khas. Cara nak pakai kadang-kadang bak topeng ni pun orang tak reti pakai. Macam mana nak pakai topeng ni? Dia terbalik-terbalik, hitam putih-putih hitam. Mana depan, mana belakang? Agak-agak. Yang berwarna depan ke yang putih ni belakang? Tidak. Jadi tak. Putih ni depan. Betul tak? Tengok saja kat mana tangkai dia ni, kat dalam kan? Putih ni kat depan. Yang berwarna ni biru ke hijau ke apa, dalam. Pakai dia macam mana? Kalau dia macam ni lah. Dia ke atas ni ada besi. Tekan besi ni kat hidung. Kalau tak tekan, dia berkabus. Nak-nak orang pakai spek. Berkabus. Pakai. Tutup sampai bawah. Tekan ni. Baru betul cara pemakaian dia. Ya. Kalau tuan-tuan beli yang jenis nipis tu, tak ada span, tak ada kapas tu, dia tak berkesan. Baru mandi mayat. Okey? Itu cara dia. Baik. Kemudian bila mana nak mandikan jenazah? Kalau jenazah HIV, sebelum kita sentuh badan mayat, jirus dengan air klorok. Ha. Satu botol klorok 1 liter tu campur dalam baldi, penuhkan air, ambil kacau-kacau, jirus atas badan mayat sampai habis. Maka air inilah yang kita akan gunakan untuk jirus mayat. Biar dalam 1 minit, 2 minit air itu dah meresap, baru kita sentuh mayat. Maknanya guna glove lah. Tak ada masalah pun sebenarnya kalau kita nak sentuh mayat tanpa lapik. Cuma risikonya ialah kalau badan kita ada luka, takut terkena. Air percikan ni mecik kena mata kita, kita pula jangkit. Maka kena jaga diri betul-betul. Ya, baik. Mandi jenazah. Okey, katakan ni pipe. Lalukan air. Bismillahirrahmanirrahim. Niat. Sahaja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Simple saja. Sebaiknya kita kena tahu nama si mati. Adab kita. Nama siapa? Mat bin Mi'un. Contoh. Nama mak? Mak Salmah. Contoh. Mat bin Salmah. Kenapa bin kepada mak? Ini sunnah. Sunnah kita. Tapi kalau tak bin kepada mak, lupalah nama mak dia apa? Bin kepada Hawa. Ibu kita kan? Mat bin Hawa. Contoh. Tapi kalau tak sebut, tak sebut pun tak ada masalah. Itu sunat aja. Okey? Maka niatkan saja aku mandikan jenazah ini kerana Allah Taala, kita pun ratakan air ke rambut dia. Kalau rambut dia berwarna macam mana? Ambil sabun lebih sikit, kita cuba hilangkan. Tak boleh botakkan kepala dia, tak boleh cukur rambut dia, tak boleh potong kuku dia, tak boleh. Ya, anggota badan dia tu kita kena kekalkan. Bersihkan. Kalau dah lama tak hilang-hilang rambut dia ni, warna dia, biarkan saja. Biar. Ratakan air saja sampai kulit. Kat muka dia. Di luar saja tuan-tuan. Tak payah. Cecelah telinga pun tuan. Luar. Tangan dia, cecelah jari, cecelah pelipat ketiak apa semua. Kita bersihkan sampai kaki dia, cara nak pusing, buka aurat dia ni, selak sikit aja. Jangan sampai buka aurat besar. Angkat kaki dia. Bersihkan. Orang kena bilas lah. Lepas tu tutup, belah sini pula. Okey, baik. Bila badan depan dah penuh dengan air, ambil sabun. Bagi kat seorang-seorang, siapa yang ada kat tu. Gosok dia. Cara nak sabun mayat, bukan cara macam kita nak pergi kat spa, tuan-tuan. Macam ni. Bukan nak hilangkan daki, ya. Kita nak wangi saja. Maka sabun tu jalankan laju. Ambil, terus sapu macam tu je. Gosok-gosok macam tu je. Tak payah bergira sangat atas bawah, atas bawah. Sekejalan aja sabun tu.
Sambil orang sabun atas, sambil orang sabun kaki dia, tukar mandi mayat tadi, dia kena istinjak mayat. Ha, ni cara kita buat sekali jalan. Ada orang dia istinjak dulu, baru mandi kan. Buat sekali jalan. Tak payah buang masa. Bersihkan. Niat. Tak payah niat. Apa, kita bersihkan dulu. Selak sikit. Paip, sumbat. Kita cebok dia. Dengan kain putih ni kita boleh tahu ada najis ke tidak lagi. Kan? Cebok lagi. Sambil tu kita urut perut dia. Sampai najis dia keluar. Boleh angkat sedikit untuk bagi tekanan pada perut dia. Tengok. Baik, ada najis lagi kita buat. Sampai kita yakin tak ada najis. Tukar mandi boleh tak tengok aurat jenazah? Boleh tak? Ha. Tukar soalan. Boleh tak seorang tok mudim tengok aurat orang? Hukum dia haram tuan-tuan. Ha, kalau benda ni dipotong rakaman ni, pagi pergi kat pejabat agama, dia sekat saya dah. Oh, pandai-pandai ustaz kata tok mudim haram tengok aurat orang. Kan? Dengar penjelasan dulu. Haram kalau dia pandai-pandai tengok orang. Kau dah sunat belum tengok? Haramlah hukum dia. Tapi time sunat jadi harus. Kalau tak tengok habis. Ha, kena faham situ kan. Ha, tu kata kalau ambil rakaman ni sekerat, saya dah kena gam dah kat jauh kan. Maknanya hukum berubah mengikut situasi. Tok mudim dia boleh tengok bila nak sunat. Tak tengok habis kan. Ha. Tapi waktu biasa dia tak boleh tak tengok. Ha, kau dah sunat ke belum tengok? Haram hukum dia kan. Begitu juga tukar mandi. Dia boleh tengok, harus bagi dia bila dalam keadaan nak tengok najis ada ke tidak. Okey, dah bersih dah ni. Alhamdulillah. Harus untuk dia. Tapi jadi haram kalau sengaja tengok. Oh, okey. Ah, ya. Haram hukum dia sebab sengaja. Okey, faham eh? Maknanya kita boleh tengok atas keperluan, bukan sengaja. Maka tengok cebok kan. Kalau berlaku najis keluar tak tentu ni. Macam mana ni tak tentu najis ni? Maka tunggu tengok 5 minit, 10 minit najis tak tentu. Kita ingat dah habis dah. Ada lagi. Maknanya saluran kumbahan dia dah ada masalah. Ataupun bahagian punggung dia tu dah terkoyak, biasanya orang tua. Kan dia dah melecit ke apa? Ya. Maka apa pun itu buat? Ambil kapas, gulung gumpal-gumpal sikit, sumbat kat bahagian luar punggung dia. Sumbat lagi sampai padat, tak boleh ruang dah. Bersihkan bahagian hujung luar tu, tutup, simple. Tak payah susahkan diri kita. Jangan lama-lama sangat nak tunggu. Begitu juga kalau ada pendarahan. 3 poin pendarahan utama kalau jenazah apa nama dialisis, cuci darah kan. Sama ada dekat tengkuk dia ni atau kat tangan dia ni atau dekat atas ari-ari dia ni, tempat cuci darah. Maka kalau darah ni ada tak tentu-tentu sebab dia baru cuci darah, tiba-tiba dia meninggal, maka darah tu banyak keluar. Apa perlu kita buat? Tak payah tunggu air darah tu kering. Kalau kita pandai jahit, kita guna jahit. Mana jahit jenazah macam mana? Adalah kaedah dia. Tapi kalau kita tak pandai nak jahit macam mana? Ambil kapas, gumpal, padat sekali, letak dekat atas tempat pendarahan tu. Tekap saja. Seorang kita tugaskan dia, kau tolong pegang benda ni. Kita mandikan macam biasa. Mandi macam biasa, lepas tu bila darah tu dah penuh, tukar kapas yang lain. Sampai dah selesai mandi, tukar kapas yang lain, masih darah ada. Angkat jenazah, letak atas kain kapan yang ada plastik untuk elakkan kena pada kain kapan. Kemudian segera uruskan dia sebab dia ada pendarahan. Ya. Kita tak boleh nak elak benda tu. Maknanya kita cuba tahan macam tu saja. Tak payah tunggu lama-lama. Ada orang tunggu lama sampai darah dah habis. Lama satu 2 jam, 3 jam. Buang masa. Segerakan saja. Okey? Kemudian dah sabun semua, bilas. Terus bilas sampai kita rasa keset. Maknanya kata sabun tu dah hilang. Mengiring pula jenazah. Nak mengiring ke sini, cara dia macam mana? Kita lebihkan kain kat sebelah sana. Sebab bila kita mengiring, kadang-kadang nampak punggung dia. Maka awal-awal kita lebihkan kain. Tangan kanan kita pegang pergelangan, tangan kiri kita luruskan. Maknanya macam ni, contoh. Ni kita nak mengiring, tangan kiri kita luruskan, tangan kanan kita pegang. Pusingkan dia. Okey? Luruskan tangan dia, pegang pergelangan, pusing. Macam ni. Senang saja, seorang pun boleh buat kerja ni.
pegang pinggang, pegang tangan. Tak payah berulang-ulang, ramai-ramai orang kan. Ha, baik. Kemudian ratakan air kat rambut dia, dekat bahagian badan dia, terus ke bawah. Ambil air sabun tadi, terus gosok, terus ke bawah. Tak payah berulang kali. Melainkan kalau ada plaster. Kadang-kadang getah plaster tu ada gam-gam dia tinggal loh. Kita kena koyak-koyak sikit supaya air tu jalan. Tapi kalau tak tanggal, jangan paksa. Kita tekan sikit, insya-Allah air tu kena. Kan? Kemudian bilas. Bilas sampai habis, lantai tu pun kita bilas air. Sebab air sabun ada. Tolak supaya bila dia terlentang nanti tak melekat balik pada badan. Dah selesai, baringkan dia. Luruskan tangan kanan pula, tangan kiri pula kita pusing ke sini. Ha, kita akan bersihkan macam mana sama. Sabun kat belakang dia, bilas air. Biasanya tuan-tuan, air akan keluar melalui hidung dan mulut. Kahak ke, darah ke, tu biasa. Masa mengiring tu, jangan masukkan air kat lubang hidung, lalu saja kat atas perut dia, atas hidung dia. Tekan hidung dia. Tekan supaya boleh. Ambil cotton bud, kalau ada cotton bud, kita ambil satu, kita korek sikit. Bahagian luar saja. Supaya keluar. Mulut dia ni kita korek sikit supaya kahak yang berkumpul tu keluar. Sampai kita tengok dah tak ada apa, selesai. Baring. Dah baring selesai bab mani. Kemudian terus wudukkan mayat. Sahaja aku mewudukkan jenazah ini kerana Allah Ta'ala. Wuduk. Macam mana kita wuduk? Muka, tangan kanan, tangan kiri, kepala, ambil sunat tengah kanan, ambil sunat tengah kiri, kaki kanan ke kiri. Selesai. Kemudian kita panggil waris dia. Untuk apa? Jurusan air 9 tadi. Terus jurus. Selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan? Terus jurus ke bawah. Abad ni part, dalam bahagian ni lah kadang-kadang waris lambat. Slow sikit-sikit-sikit kan. Kita kata cepat sikit. Buat sikit jalan je. Bagi peluang pada waris-waris lain. Sampai habis air. Tak kisah apa jurusan pun. Sampai habis, selesai. Laplah badan mayat. Sebelum lap, kita gantikan kain dia dengan kain lain. Ambil kain lain, kain batik lah ni. Buka. Ataupun kain hijau. Biasa kita guna kain hijau ni. Kan? Buka. Tukar. Kain yang basah tadi kita tanggal. Maknanya aurat dia pun tak nampak. Kemudian lap. Lap. Lap mayat ni jangan lap macam kita mandi tuan-tuan eh. Macam ni kan. Habis melecet badan mayat, caranya tekap. Tekap. Tekap bahagian atas, bawah, semua lap. Kita ngiring macam tadi juga, lap. Ni bahagian bawah ni ada air dia. Lap bawah ni. Lap kering-kering, buang. Baringkan dia. Belah sini pula, lap badan dia. Lap bahagian bawah ni, biasanya air keluarkan hidung kat mulut. Ada sikit lendir-lendir sikit, lap saja guna towel. Dah selesai, dah kering, ambil kain kemban. Okey, baik. Okey. Oh, patut tak boleh bergerak. Dia dah terbelit-belit sini. Okey, baik. Boleh, boleh, boleh. Tak apa. Baik, kita ambil kain kemban. Di sini kain kemban ni lebihkan sedikit. Kalau lelaki pusat hingga lutut. Kalau perempuan daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Saiz badan saja. Kalau lelaki pusat hingga lutut, kalau perempuan kepala sampai kaki. Itu kain kemban. Kenapa kena ada kain kemban ni? Bila kita angkat jenazah, senang. Ni kain ni kita lipat-lipat-lipat sikit separuh. Letak kat belakang badan mayat, letak balik dia. Ambil kain ni yang lipat tadi. Maka mayat ni atas tutup, bawah pun tutup. Senang kita angkat jenazah, orang ramai-ramai angkat, pegang kain je. Terus bawa ke tempat kafan. Maka orang yang duduk tadi, tak nampak pun aurat dia. Terjaga. Dan yang kedua,
Orang yang nak mengangkat tadi tak pegang pun aurat dia. Kalau jenazah perempuan, tak sentuh pun aurat dia. Lebih selamat. Dah letak. Okey, yang lelaki keluar, perempuan teruskan. Itu cara mandi mayat. Ada soalan? Faham tak ni? Ngangar je. Kan, macam mana pun bondoh saat ni tengokkan. Penat nak ulang balik ni. Ha, ada soalan? Baik, tak ada ya. Ada tambahan ke? Tanyaan ke? Tak jelas ke apa ke? Ibu-ibu? Ha, oh, daripada luar tu jauh ha. Main ke depan sikit, Ban. Ha, ini pasal dia tak bayar tiket ke duduk luar ni? Ya, Tuan. Waalaikumsalam. Tak apa. Ha. Tapi kalau kita guna tampal macam sedetik pun tak boleh. Okey, baik. Terima kasih. Itu je. Pada. Terima kasih. Soalan yang baik. Kita guna selotip tampal pun boleh. Itu kaedah. Ya. Guna pampers pun boleh. Guna kapas kalau tebal tu kita gam. Mana kita selotip lah. Pun boleh. Mana kaedah-kaedah macam tu tidak ada masalah kalau kita nak gunakan. Ya. Tapi kalau orang bukan Islam, dia bukan setakat selotip kat bahagian tu. Selotip tu dia akan gulung sampai dia ni jadi compact, padat. Nah, tu yang saya biasa nampak. Dia luka kat sini darah. Tampal, dia gulung. Nah, kita tak buat macam tu lah. Kita tampal bahagian yang luka tu saja. Tapi kaedah tu kadang-kadang tak lama. Sekejap je dia akan darah balik. Maka tu mungkin kaedah yang sementara boleh kita gunakan. Terima kasih. Soalan lain? Reput. Oh, luka teruk. Baik. Aksiden atas bawah hancur. Reput apa luka teruk. Biasanya kalau aksiden akan bawa ke kes hospital. Postmortem. Postmortem, forensik dia akan jahit semua anggota badan yang luka tu. Jadi jenazah yang sampai pada kita, dia dah kering. Mana darah dia pun tak banyak. Sikit je lah. Maka kaedah dia sama juga mandi kapal macam biasa. Cuma bab kapan kita lebihkan plastik sikit. Saya biasa guna plastik ni, tuan-tuan. Plastik apa ni? Ini kadang-kadang orang guna plastik meja. Plastik meja ni tebal. Tapi plastik ni nipis, tuan-tuan. Saya dapat kat mana? Beli dekat Hardway. Tapi kalau tuan-tuan pergi kat Hardway, jangan cakap plastik mayat ni. Lah, tutup kedai orang tu. Cakap kat dia, saya nak plastik orang buat lapik lantai, nak cat siling. Ni dia, buat lapik. Lebih besar tu kan. Tapi baru ni saya dapat tahu, plastik ni juga boleh buat untuk orang makan shell out. Kan? Terlebar ni. Benda sama juga kan. Ha. Lapik kan. Oh, okey, baru saya tahu kan. Ha. Maka plastik ni tuan-tuan, dia akan lapik daripada hujung sampai ke hujung mayat. Macam ni, potong. InsyaAllah untuk kes-kes yang insiden tadi dia boleh buat. Macam juga kalau kes reput, mayat reput. Mayat reput macam tu juga. Masa mandi ulat banyak. Tak perlu pun kita kutip seko-seko buang. Kita jurus air. Air tu kalau ulat tu jatuh biarkan. Kalau ulat tu masih ada pun biarkan. Jangan kita usik bagian tu. Bersihkan tu masa sabun tak perlu sentuh mayat. Perah saja air sabun. Angkat sikit badan mayat, kita lalukan saja air. Maknanya anggota badan yang boleh capai saja. Bahagian kelengkang dia, kadang-kadang, tak mahu cakap, bahagian kemaluan dia dah bengkak. Jadi kita tak boleh nak capai bahagian bawah. Lalukan air saja. Sabun kita perah, lalukan air. Lagi mudah sebenarnya, tak perlu kita ratakan. Lalukan air, sebab apa dah dalam keadaan macam tu. Kita sentuh, kulit dia boleh jatuh. Begitu pun, setelah selesai, angkat jenazah guna kain tadi, letak atas kain kapan yang ada plastik tadi. Terus bungkus. Bau badan mayat memang busuk. Nak-nak kalau air malar dia pecah. Dalam badan mayat dia ada air malar. Pecah saja, ya Allah, bau dia memang busuk. Jadi cara kita nak lawan bau tu, antara kaedah yang boleh kita buat, guna daun pandan. Racik-racik daun pandan tu, tabur banyak-banyak ke atas kain kapan. Tutup. Dia akan menyedut bau busuk mayat tu. Ha, InsyaAllah tu salah tu kaedah. Ya? Baik. Tu bab mandi mayat. Ada soalan?
Okay, kita boleh buat untuk kafan, bang? Ha. Bersihkan badan mayat. Baik, terima kasih. Ada orang kata nak bersihkan badan mayat macam kita terangkan tadi, tukar pakaian yang bersih. Kadang-kadang ada najis. Bersihkan bagian najis saja. Kadang-kadang ada orang tu buat dua kali mandi. Ni apa ni? Bersihkan mayat. Besok baru kita mandikan jenazah. Tapi cara bersihkan tu macam mandi, guna air semua. Ini menyusahkan. Ada setengah tempat tu, ni apa ni? Mandi sunat hari Jumaat, kata dia. Nanti baru kita mandi jenazah. Ada orang tu mandi hadas dulu, lepas tu baru mandi jenazah. Kenapa nak 2-3 kali mandi? Nasib baiklah hari tu tak jatuh hari yang sama. Dia kena mandi hadas. Hari sama hari Jumaat, hari raya pula. Mampus, 4 kali mandi. Dah mandi hadas, oh hari ni pagi Jumaat, kita mandi sunat hari Jumaat. Oh hari raya pula, mandi sunat hari raya. Kadang menyusahkan tu. Sekali jalan je. Maksudnya tuan tadi soalan, kalau nak bersihkan setakat mana? Setakat bahagian mana yang ada najis saja. Kalau ada, kalau belum mandi lagi ni, nak tukar pakaian saja. Kalau najis, cebok najis, bersihkan. Guna wet tissue. Kuat kan? Bersihkan. Ha, ni kalau dalam keadaan sebelum dapat permit kubur. Tapi kalau dapat permit kubur, tak payah bersih-bersih lah. Terus mandi je lah. Ha, senang. Okay, jalan je. Wallahu a'lam. Okay, soalan? Ada? Okay, kita jalan dulu buat kapan. Kalau soalan saja silakan. Baik. Okay. Kapan atas ni? Kita bentang dulu kain hijau. Kain hijau dulu. Baik, sebaiknya sebelum kita bentang kain kafan, sebelum bentang kain kafan, letak satu kain buat alas kat bawah dia. Kain batik ke apa ke, kita buat alas. Okey. Satu alas. Alas. Nak buat tengah? Okey, boleh, boleh, boleh. Nampak eh? Ha? Oh, bottom mirror. Okey. Tali kain kapan berapa helai kita guna? Ah, tutup dulu kapan ni, kan kita mau buka balik. Okey. Tali kain kapan, kain kapan berapa helai? 7. Lagi? 5. Baik. Kita buat 5 helai saja. 5 utas. Ha. Bahagian atas bunjut. Ha, kita tutup kipas, tutup kipas kejap eh. Nanti kita buka balik. Bahagian tangan, bahagian pinggang ketiga, bahagian lutut yang keempat, yang ke hujung sali bahagian 5. Tapi kalau tuan-tuan tengok cerita Indon, sinetron ke apa ke, dia buat 7 tuan-tuan. Atas dekat tekak ni yang kedua, tangan 3, yang keempat kat pinggang, 5 lutut, kat buku lali yang 6, yang ketujuh kat ujung. Memang nampak sebiji macam pocong lah tuan-tuan. Dia nak jadi cerita hantu memang macam tu. Tapi sebenarnya 5 saja. Tekak tak payah. Buku lali tak payah. Okey? Baik. 5 utas tali. Ha, tu ujung-ujung, ujung, okey ni ujung. Kemudian bentangkan kain kapan terus. Kain kapan ni tuan-tuan, ukuran dia macam mana? Okey, saya bentang ni kejap. Okey. Guna kain kapan bidang 60. Ada kain ni, okay, saya tunjuk bahagian kain kapan. Kain putih bidang 60. Kalau bidang 45, dia kecil. Boleh guna? Boleh. Tapi masa kapan tu dia mungkin terbuka bahagian atas. Maka caranya ialah bersilang. Macam tu juga kalau jenazah badan besar, kita guna kain bidang 60, badan dia besar. Maka cara bentangnya ialah, yang pertama macam ni, yang kedua kita lebih sikit belah kanan atau belah kiri. Cuba kat lebih sikit bahagian ni. Ha, macam ni. Yang ketiga kita lebih pula belah sini. Maka bila jenazah dia letakkan nak kafan, dia tutup belah sini, belah sini ternampak aurat dia. Yang ni lebih tutup belah sini, dah tertutup dah cover. Nampak tak? Maknanya buat bersilang. Okey. Macam tu juga kalau kain bidang 45. Panjang ni macam mana pula? Okey, panjang dia ialah bergantung pada ketinggian mayat. Ini kalau kes mana saya punya mic tadi? Hei. Oh, ya Allah.
bukan mikrofon ni, mic saya patung ni. Baik. Kalau untuk jenazah macam ni, contohnya kita tak ada set macam ni, kita ada kain saja. Macam mana? Ambil satu tali, ukur daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Dapat ukuran ni, jangan potong panjang ni saja. Kena lebih, kena lebih kurang sehasta tangan. Ni. Kenapa kena lebihkan? Sebab kita nak buat bunjut atas dengan bawah. Kena ada kain lebih. Kalau muat-muat saja, macam mana kita nak ikat badan mayat? Susah kan? Ha. Tonton beli gula-gula hack pun ada hujung plastik atas bawah kan? Ha, ini kepala orang, janganlah kedekut kan? Ha. Baik, kain tu dah dapat, potong kain sebesar tali yang kita ukur tadi. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, kalau tonton yang biasa urus mayat, dia tengok, oh ni standard size. Satu depa setengah saja. Ambil satu kain yang belum buka, ni eh. Mana kain? Okey. Tonton tengok eh. Ini kain ni. Saya uruskan jenazah, kalau jenis kain yang saya kena potong, saya ukur badan saya saja. Standard size jenazah dewasa, satu depa setengah. Ini satu depa. Ini setengah. Nampak tak? Sama kan? Satu depa setengah. Sebab saya dah biasa dan ketinggian saya dah boleh agak. Kalau tuan-tuan lebih kecil daripada saya, jangan guna cara saya setengah. Mungkin lebih sikit kat sini. Ukur baju di badan sendiri, kata orang kan? Ha, eh? Ha. Itu kaedah kedua. Kaedah ketiga, lebih profesional. Tak payah pada pening lah. Ni set macam ni dah siap potong dah. Ha, beli je set macam ni kan? Tak payah potong-potong. Ketinggian ataupun saiz ikut meter. Standard dewasa 2.5 meter. Itu standard. Jenazah kain 2.5 meter. Itu standard. Okay? Baik, kita pusing balik tadi. Sebab tadi. Okay, jenazah normal. Okay, kalau jenazah normal terus bentang. Cara yang biasa. Satu lapis kat bahagian bawah. Lapisan kedua. Okay. Ini kita makan masa sikit lah ni. Sambil kita cuba segerakan eh. Lapisan kedua. Baik. Kalau atas lapisan ni, contohnya jenazah yang reput tadi, jenazah HIV ke, jenazah yang melecet bahagian belakang dia sebab tidur kat katil lama, punggung dia melecet, maka bentang plastik di atas lapisan yang kedua tadi. Ikut keadaan mayat. Kalau dia hanya melecet bahagian punggung, bentang plastik daripada pusat sampai ke lutut. Kalau dia postmortem, bentang plastik daripada kepala sampai ke pinggang. Tengok pada keadaan keperluan. Kalau ada accident, satu badan luka, penuh kan? Ha, penuh. Sampai penuh. Ha, ni kain plastik ni sebenarnya besar, tuan-tuan. Ya? Ha. Kalau tuan-tuan tak jumpa di tempat tuan-tuan plastik macam ni, gunalah plastik apa yang ada. Ha, apa-apa saja plastik pun boleh, ya? Yang sesuai. Baik. Ha, dua lapisan kain baru plastik kalau perlu. Kalau tak perlu, terus kepada lapisan yang ketiga. Nah. Ni kain. Terus ke lapisan yang ketiga. Baik. Ah, senang. Lapisan yang ketiga terus. Okey. Baik. Kemudian caranya macam mana? Okey. Ini saya tunjuk contoh yang paling mudah. Lelaki tiga helai, perempuan lima helai. Kita bentang macam ni, terus bentang kapas. Ha, sebenarnya kapas macam ni saya tak berapa suka. Sebab dia jenis berbulu. Ada kapas jenis lain? Ha. Dia ada dua jenis, tuan. Saya tunjuk contoh dua-dua. Eh. Kalau nak beli, cari kapas macam ni. Bagus. Dia punya kapas kemas. Dia tak berbulu. Tapi kalau jenis macam ni, nampak tak beza dia? Punca dia pun kita tahu kat mana. Kan? Ha, jadi elakkan guna kapas macam ni. Tapi tak ada masalah, boleh pakai. Keselesaan kita lah sebagai pengurus. Betul tak? Okay. Senang, paling mudah. Tiga lai kain, terus bentang kapas. Bentang kapas, jarakkan lebih kurang satu tapak tangan, sejengkal. Lebih kurang sejengkal. Sebab sejengkal ni lah kita nak buat ikat. Terus bentang kapas dekat bahagian kepala dia. Okey. Buat cara huruf T. Setengah orang kapas bentang, koyak, gunting, gunting. Tak payah gunting-gunting. Tuan-tuan buka kapas ni besar-besar,
selak saja bahagian ni. Ambil kan. Bentang terus. Ha. Tarik saja. Buat huruf T. Ikut pada badan mayat. Kalau badan dia besar, buat double. Sini satu, sini satu. Okey, nampak tuan-tuan eh? Lihat kan? Saya tunjuk. Nampak eh? Buat macam ni eh? Okey, sama je lelaki perempuan. Baik. Kemudian kita dah mandi tadi, ada kain kemban kan? Ha, jenazah letak tadi terus. Settle masalah. Okey. Kita taburlah serbuk cendana, kapur barus. Ni. Kita hancurkan sikit kapur barus ni. Taburkan serbuk cendana, kita curah penuh. Ikut badan, ikut saiz tu, ikut kan. Angkat jenazah tadi yang dah siap kemban, terus letak atas ni. Maka dia dah siap kemban dah. Maka tak perlukan pakaian untuk dia. Tiga helai kain, kemban dan empat helai dah. Lepas tu tudung. Ni perempuan. Kalau lelaki, guna dua helai saja lapik bawah. Kain yang ketiga ni boleh buat kemban. Potong dua boleh buat baju sekali. Okey, ini cara yang mudah. Jelas tak? Dah siap mandi, letak jenazah, terus kembankan dia tadi, letak kapas, terus kafan. Nak pakai tudung, tudunglah. Okey, ini cara yang mudah. Kalau nak buat cara baju pula, okey saya tunjuk contoh cara baju. Okey. Ha. Abang ambil yang lapik bawah ni. Ambil lapisan yang tengah ni. Okey, baik, ambil. Okey, putar balik. Cara nak buat baju pula, okey. Kalau buat baju, dua lapis kain dibentang, terus letak kapas. Okey. Lapisan ketiga ni kita buat baju. Macam mana cara dia? Ni. Besar tuan-tuan eh. Kita lapik. Ni pun lelaki boleh pakai juga. Okey. Lipat dua. Lipat satu lagi. Mana lipat empat? Okey, jelas eh? Gunting. Ada gunting tak? Ada gunting? Dalam mana? Oh, dalam ni memang tak ada gunting? Ah, ha, kalau dapat bawa gunting? Ada? Okey, tak apa. Gunting bahagian bucu ni. Biar nampak macam collar. Okey. Ha, di sini lah bila kita gunting. Kemudian kita buat collar. Senang masukkan kepala mayat. Okey. Lepas tu bila dah ada lubang sini, terus bentang ke atas kain kapan ni. Okey. Bila bentang, jenazah pun kita senang. Okey. Oh, dah ada? Ah, dah ada yang dah siap gunting. Okey, kita nanti. Minta? Ah, contohnya tuan-tuan, bila kita siap gunting jadi macam ni. Nampak eh? Ni baju Melayu Johor tau. Patut tuan-tuan bangga ni kan? Okey. Ah, bila kita buka dia akan jadi macam ni. Nampak? Okey, ah, ni sebenarnya praktikal saya masa budak sekolah dulu. Masa sekolah. Praktikal saya pada budak-budak sekolah kan. Letakkan bahagian yang terbuka ni bahagian atas. Kita bentang kain. Okey. Ha, jadi bila jenazah tu nak masukkan kepala, tergunting je bagi atas ni kalau tak muat. Okey. Ha, tu contoh. Terima kasih. Okey. Guntingkan dia, buat dia punya lubang tu. Nampak tak tuan? Jelas eh? Jenazah kita letak sini, terus tutup bahagian atas dia. Ha, tu cara dia. Okey, baik. Ha. Okay, kita letak dulu yang ni. Okey. Kain kemban tadi mana? Ni kain kemban tadi? Sama. Mau saya kain kemban. Okey, nah hentak. Ni om. Okey, ni kain kemban saya letak awal-awal. Tadi lepas mandi patutnya kita letak kan? Okey. Kain kapan dah sedia dah. Mayat dia mana? Ada? Ha. Abang, putih seorang. Ada tak? Ha, ada. Kalau ada yang boleh dia. Malam saya, anak dah cakap yang Rusi memang ada nak dia mesti cakap dia tak ada orang cakap jadi anak terlepas lah.
Pandai dia. Oh, Masya Allah. Ni relatif eh, bukan kena paksa eh. Mayat penyomo. Okay, buka kopi ada dulu eh. Okay, tak sana. Okay. Mayat tak kena spek. Mayat pun tinggal. Spek pun tinggal. Okay. Senang kita nak uruskan jenazah hidup bagi arahan je. Okey. Baik, letak kepala kat sini tepat-tepat dan kepala. Okey, bawah sikit. Okey, baik, cantik. Okey, saya tunjuk tadi. Okey, kiam tangan, kiam. Ini kain kemban tadi. Siapa yang tak nampak bolehlah. Macam ni. Ni okey, tak apa. Awak duduk sini. Okey, tak apa. Macam ni. Tak apa. Takut orang tak nampak ni. Tak, memang lelaki perempuan dia tak nak bangun. Lelaki dia nak duduk berdiri dekat kat sini. Nanti bukakan ruang untuk rumah. Jangan halang sini. Jangan pulak kat sini dia orang lain. Okey, siapa nak tak nampak lah eh. Nampak air depan kan. Okey, begini cara dia tertutup. Ini kain kemban tadi. Yang saya katakan lepas mandi. Kalau jenazah perempuan, dia tutup bagian atas kepala sekali. Okey. Ambil kain baju tadi. Tutup. Macam tu. Senang kan mayat bagi kerja sama. Kita boleh letak kapas di dalam kain ni ataupun di atas kain ni. Terpulang. Saya tak letak pada mayat ni sebab mayat ni hidup. Karang berpeluh dia. Panas. Boleh buka kipas dah rasa. Kipas dah boleh buka dah. Banyak gambar. Jadi kain macam mana? Terus lipat macam ni. Tak payah kita nak guna tali-tali. Kadang-kadang ada orang potong siap tali. Nak kena ikat tengah-tengah dia. Tak payah. Macam ni je. Okey, dah siap. Okey, kita dah buat. Kemudian kita akan letakkan ni. Satu sini. Nampak? Okey. Tutup. Ambil kapas lagi bang. Okey. Ambil kapas sikit lagi. Lebih kurang besar ni. Okey. Lipat bahagian hujung dia. Kemas saja. Nak bagi kemas. Letak kat kepala dia. Nampak? Selit kat atas bawah kepala dia. Tengok kan comel tu. Ambil kain kain ni kain apa ni? Okey. Kain yang kita sediakan dalam set ni memang dah besar. Macam ni kain tudung dia. Orang perempuan dia punya style macam-macam. Ada nak buat tudung bawal lah kan, lipat dia macam ni lah kan. Ikutlah Farida ke Nilofa ke style apa pun kan. Yang penting jangan letak brush eh. Dia nak bagi cantik letak brush pula kan. Baik. Untuk kain macam ni, kita buat lebar. Besar macam ni. Untuk lelaki, kita boleh buat dua. Okey, potong sikit. Potong tengah ni. Tuan-tuan. Kain ni kita buat lebih kurang besar ni saja. Okey, sebab apa besar ni? Okey, satu ni saya akan lipat. Lipat kecil-kecil. Lipat dua, lipat kecil-kecil. Kita nak buat macam serban. Tapi bukan serban. Okey. Lipat kecil-kecil kemas-kemas macam ni. Okey, jadi macam ni. Nampak? Kenapa? Tutup bahagian dagu dia. Tarik macam ni. Selak kat bawah dia, kepala dia. Biar kepala dia yang akan ketatkan. Maka dia akan jadi macam ni. Kemudian kain lebih ni buat apa? Okey, kita boleh lipat dua juga sebab besar. Jadi yang ni lipat lagi hujung dia, bagi kemas. Tak kisah apa lipatan pun. Kemas saja. Dia akan jadi macam ni. Okey. Letak kat bahagian kepala dia. Nampak? Selit. Angkat kepala dia. Selak. Rambut panjang macam mana pun boleh masuk bawah. Maka dia jadi macam ni. Nampak? Kan comel tu. Senang je. Lelaki perempuan sama je. Kalau tak guna tudung pun, guna cara macam ni pun senang. Nampak comel.
Ambil kapas gulung-gulung, sumbat kat hidung. Ambil minyak, sapu kat bahagian mata dia, bahagian kening dia, bahagian ni semua. Kan? Kemudian ambil satu lagi kain tangan tadi. Okey. Potong kain lebih kurang besar macam ni. Biasa saya guna kain macam ni je. Kain yang cebok tadi, dia ada 4 helai. 3 helai saya buat basuh. Kain yang keempat ni saya buat apa? Untuk tutup mayat. Ambil kapas. Potong sikit kapas. Jangan letak kapas terus kat muka. Sebab kadang-kadang muka ni dia masih ada lembab-lembab sikit air tu. Kadang-kadang bila waris tak tengok, kapas tu melekat kat muka. Maka tak nampak comel situ kan. Potong kapas lebih kurang besar macam ni. Letak atas kain tadi. Dia akan jadi macam ni. Atas kain. Kain ni yang kita letak atas muka mayat. Keluarga nak tengok, saya elak macam ni je. Kan bersih muka tu. Kan. Sampai masa waris pun nak tengok. Nak cium jenazah dulu. Redo. Kan? Bagi waris peluang cium jenazah semua. Okey, semua dah tengok, dah puas hati kan? Betul. Omar ada tak sini bang? Tak ada. Ambil gambar hantar kat rumah dia. Berlari datang sini kan? Tutup. Okey. Kemudian baru kita kafankan. Tapi jenazah hidup lagi. Jangan tutup muka dia. Ini jenazah bukan betul eh. Kalau jenazah yang betul, tutup muka dia. Baru kita kafankan dia. Baik. Ha. Tutup daripada sebelah kiri. Kenapa kiri? Dia akan berakhir sebelah kanan. Okey. Dia akan tutup macam ni. Tapi saya akan buka bahagian muka dia. Kesian dia. Dia dah jadi volunteer ni pun syukur dah. Janganlah tutup habis. Okey. Selit kat bahagian bawah ni. Okey boleh tolong? Boleh selit? Panas kan? Tengok. Dah sepanas kan. Boleh kipas ni statik sini je? Tak boleh? Okey baik. Terus tutup belah kanan. Dunia. Dunia. Okey baik. Selit eh? Dia tutup kanan kiri, kanan dan kiri. Okey, tutup ni pula. Ni yang penghabisan. Tutup. Okey. Tutup belah sini pula. Sebenarnya cara nak kita tutup mayat, dia tak perlu ketat-ketat. Ada orang beria sangat macam ni, tak maaf eh. Macam ni. Wah, ni belit-belit. Dia tarik macam ni. Ish, kata dia. Kenapa? Katanya nak bagi nampak kemas. Sebenarnya siapa kain kafan ni tujuan dia nak selimut mayat saja. Lepas tu lagu tu tulis selimut putih kan. Selimut, kita selimut kat rumah ada tak macam berkabung tutup? Tak ada. Letak atas badan je kan. Ini beria sangat. Kadang-kadang diikat tu ikat macam takut mayat tu lari tau. Padahal mayat tak lari eh. Lembu kalau kita nak sembelih baru kita ikat betul-betul. Mayat tak payah ikat betul-betul. Dalam kubur dia akan buka balik. Okey, cara ni macam mana? Caranya di dalam kubur, saya buat cepat-cepat tuan. Ikat cara riben, ikat riben. Ikat riben tu ikat kasut lah. Letak kat sebelah kiri dia. Ikat bahagian tangan, bahagian pinggang dia, tarik sikit sini. Pinggang, lutut dan hujung bahagian kepala. Settle masalah. Okey? Kemudian tabur air mawang ke, minyak wangi ke, selesai. Okey, saya terus skip dulu bahagian solat sebab kita tak nak biarkan mayat lama-lama. Cara nak bawa turun jenazah dalam kubur. Okey, 3 orang. Mai sini 3 orang. Mai, siapa 3 orang? Okey, 1. Lagi 2. Masuk. 2, 3. Okey, 3 orang ni katakan dalam kubur. Dia mesti menghadap kiblat. 3 orang ni. Jenazah akan diturunkan sama ada belah tepi ke belah depan ke, tapi cara 3 orang menyambut, tangan kanan bawah, kiri atas. Cuba ikut. Okey. Kita paskan jenazah. Kenapa? Senang dia nak mengiringkan jenazah menghadap kiblat. Cuba mengiringkan mayat. Tak mau eh? Sekejap je. Okey, jangan risau tak jatuh. Okey, sekejap eh. Kita buka muka mayat supaya dia cium bahagian tanah dinding tu. Dinding tanah cium. Kalau tak kena, ambil tanah sikit, letak kat hidung dia. Orang atas tolong kepal-kepal tanah, sandar kat bahagian belakang dia. Okey. Sian dia. Allah. Seksa dia tu. Sandar tanah kat bahagian belakang supaya jenazah tidak terbaring balik. Dah selesai,
turunkan papan lahat, tanah pertama yang jatuh tu jangan bagi berbunyi. Sebab apa? Hormat kita pada mayat. Sebab jenazah dalam kubur, pendengarannya dikembalikan. Maka sensitifnya, kita tutup papan tu dengan kain ataupun guna tikar, daun pisang ke. Tanah pertama jatuh, dia tak bunyi berderap. Penuh atas tanah, atas papan lahat, baru angkat balik kain tikar tu, baru kita kambuh secara betul. Supaya bunyi tu je tak dengar. Okey? Tinggikan tanah sejengkal, kemudian barulah kita selesai ke bumi jenazah. Okey? Baik, kita lepaskan jenazah dulu. Buka dulu. Tak apa, perlahan. Satu. Satu. Sian, dia berpeluh ni. Dalam spa rasa. Kejap. Boleh tahan. Saya buka satu. Okey, sekejap. Okey. Hidup balik jenazah ni. Ada cepat boleh. Okey. Ya Allah, terima kasih bang. Okey. Alhamdulillah, baik. Okey. Boleh duduk balik tempat masing-masing. Saya terangkan balik. Okey, terima kasih. Memang panas tuan-tuan duduk dalam ni. Tu belum saya letak kapas lagi tu. Belum letak plastik lagi. Dah macam dalam oven dah rasa. Okey, baik. Okey, baik. Kemudian tuan-tuan, okay, lepas kita kafan, kita nak solat jenazah. Tuan-tuan semua dah tahu dah solat jenazah. Solat jenazah ini, rukunnya ada empat. Empat takbir saja ada. Tak ada rukaan. Niat sahaja aku solat kata jenazah ini, empat takbir, makmum kerana Allah Ta'ala. Takbir pertama, Allahu Akbar, baca surah Al-Fatihah. Semua tahu surah Al-Fatihah. Takbir kedua, Allahu Akbar, terus selawat. Selawat panjang Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Jangan bagi salam lagi ya. Assalamualaikum, sebab fil alamin kan. Tak payah. Takbir ketiga, Allahu Akbar, doa ke atas mayat. Kalau lelaki, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, tu pada ringkas. Kalau jenazah perempuan, Allahumma ighfir laha warham ha wa'afiha wa'fu anha. Kalau jenazah ramai, dua jenazah, tiga jenazah tu ramai, Allahumma ighfir lahum warham hum wa'afihim wa'fu anhum. Ni kapas dibuang ni. Kalau jenazah pondan, Allahumma ighfir lahu ha hum. Jangan kita jamak semua sekali ya. Allahumma ighfir lahu juga hukumnya. Dah selesai. Takbir keempat, Allahu Akbar, tak tahu nak baca apa, diam saja pun boleh. Sampai imam bagi salam. Kalau nak baca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fir lana wa lahu. Kalau time ni tuan-tuan hafal lagi, tapi time semayang tiba-tiba terlupa. Allahumma la hawla wa la. Lain pula kan. Try lagi. Ni buang. Buang dulu. Allahumma lakasumtu. Tak dapat juga. Kalau terlupa, tak payah baca yang tu. Baca saja Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Habis bab tu. Solat jenazah gaib macam mana pula? Okey, bab ni yang kadang-kadang orang tak tahu sangat. Sama saja rukun dia. Cuma time semayang, sebelum semayang kita niat pada siapa kita nak solat. Sahaja aku solat kata jenazah, si bulan bin bulan, empat takbir, makmum kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Semayang macam biasa, rukun macam biasa. Cuma, waktu bila boleh kita solat jenazah gaib? Syarat dia dua saja. Satu, jenazah dah selesai ke bumi, kita baru tahu. Dua, kita tak sempat nak hadir ke tempat dia. Meninggal di California macam Tok Guru Harundin. Jauh. Kita buat solat jenazah gaib kat sini. Boleh. Syarat solat jenazah gaib, mesti jenazah dah siap mandi dan kafan. Itu syarat dia. Mesti jenazah dah siap mandi dan kafan, baru boleh solat jenazah gaib. Sebab itulah jenazah MH370 tak jumpa lagi kan. Orang dah ikhtiar dia mati, harta pun dah diagihkan, tapi kenapa dia tak ada solat jenazah? Sebab dia tak tahu, tak mandi, tak kafan lagi. Siapa yang uruskan pun tak tahu. Maka tidak ada
solat jenazah untuk dia. Okey. Mandi dan kafan baru boleh. Macam mana tahu? Syarat dia orang maklum kat kita. Okey, dah siap kafan dah? Okey, baru boleh. Ya. Yeah. Dan sampai bila boleh solat jenazah? Tempoh waktu dia. Dalam tempoh sebulan. Ikut mazhab Imam Syafi'i, satu bulan selepas kematian dia. Dalil dia apa? Ketika Rasulullah balik daripada satu medan peperangan, Nabi sampai kat kawasan rumah dia, pergi kat masjid, Nabi tengok salah seorang tukang sapu masjid, tak ada. Nabi tanya, mana pergi perempuan ni? Sahabat kata, dia dah meninggal dah. Dah meninggal dah Rasulullah. Bulan lepas. Maka Nabi kata, kenapa tak beritahu aku? Mana kubur dia? Nabi pun dibawa ke kuburnya dalam tempoh sebulan. Makna kata, setelah kematian dia, sebulan tu baru Nabi tahu kematian dia. Riwayat kata. Maka Nabi pun solat jenazah dekat tepi kubur dia. Maka kat situ ada dua. Boleh solat atas kubur, tepi kubur. Dan yang kedua, dalam tempoh sebulan. Tu je limit dia. Kalau lebih daripada sebulan, baru tahu kematian, tak disyaratkan untuk kita solat jenazah. Cukup hadiahkan doa saja. Okey? Selesai buat solat jenazah gaib. Ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Soalan tuan, bagaimana kepala jenazah lelaki ke perempuan? Ya? Mari sini ke depan. Soalan Tuan Haji tadi, macam mana kedudukan solat jenazah? Kepala lelaki, kepala kanan ke kiri? Ini ada penjelasan dia. Oh, tadi rasanya ada soalan tadi, saya pun lupa baca kertas tadi. Dia bagi. Okay, Tuan, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Ustaz, nak tanya sikit. Okey, berlaku pula kan, contohnya kemalangan di Julius kereta pun tak. Okey, anggota badan akan nantuk. Betul. Okey, suatu mayat sudah dikapankan. Mungkin ada antara waris yang mungkin masih menjadi anggota badan yang masih hilang. Dan selepas mayat dikapankan, tiba-tiba ada anggota yang dibawa semula. Bawa jumpa. Setelah dikafankan? Setelah dikafankan. Okey. Baik, terima kasih. Benda ni pernah berlaku. Dia dah meninggal, nanti saya jawab soalan tuan tadi. Saya jawab ni dulu. Bila dah meninggal, dah kapan baru jumpa anggota badan dia. Jadi kita perlu apa? Bersihkan, kalau belum kemumi lagi, letak saja di bahagian tempat kekapan dia tu. Tapi kalau jumpa setelah dia kemumi, dah siap ke bumi, baru jumpa. Tangan sebelah tubuh. Bersihkan kafan, tak perlu solat. Terus ke bumi. Sama ada kita nak gali kubur yang sama, tapi tak sampai ke dasar. Contoh kita gali 7 kaki. Mungkin kita gali sampai 5 kaki saja. Letak ke atas itu. Mana kedudukan kepala dia? Sini. Tangan dia? Sini. Maka letak ke atas tu. Baru kita kamus balik. Makna kata sebaiknya macam tu. Tapi kalau kita nak ke bumi di tanah yang lain pun tak ada masalah. Ya? Itu jawab soalan pada tuan tadi. Tentang soalan tuan tadi pasal kedudukan jenazah kepala kanan kiri. Baik. Sebenarnya kalau ikut kaedah lama, dia letakkan kepala lelaki sebelah kiri. Betul? Kepala jenazah perempuan sebelah kanan. Imam setentang dengan badan untuk jenazah perempuan, setentang dengan kepala mayat jenazah lelaki. Ini biasa, kaedah. Dia bukan satu hukum. Okey. Mana datang kaedah ni? Cara orang lama nak memaklumkan pada jemaah yang baru datang. Kadang-kadang bila ada jenazah, orang datang tak tahu jenazah lelaki ke perempuan. Maka dia guna kaedah tengok kedudukan imam. Oh, kepala jenazah belah kiri, imam setentangkan kepala. Ini lelaki. Maknanya melalui pemerhatian saja orang boleh tahu ni jenazah lelaki ke perempuan untuk dia niat solat jenazah lelaki ke perempuan. Atau untuk dia doa. Allah mafirlahu ke Allah mafirlaha. Okey. Tapi ini kaedah. Adapun kaedah ini boleh berbagai. Zaman sekarang, kita tak perlu kita tunjuk macam tu pun. Imam pakai mic. Okey ya, kita akan solat jenazah lelaki. Bukan setakat orang dalam masjid dengar. Dekat ujung kampung pun boleh dengar suara imam. Maknanya orang dah maklum dah. Maka perlu tak kaedah tadi, kepala kanan, kepala kiri? Boleh jadi perlu, boleh jadi tak perlu. Makna kata kalau tak buat pun tak ada masalah. Kalau timbul persoalan pula, mana lebih afdal? Maka bagi saya, berdasarkan dalil kepada kias.
kepala sebelah kanan. Lelaki dan perempuan, jenazah kepala mesti sebelah kanan. Oh, dah simpan dah mic dia. Kiblat sana, kepala sebelah kanan. Kenapa kepala sebelah kanan? Sebab di dalam kubur, jenazah lelaki dan perempuan semua kepala sebelah kanan, cuma dia mengiring saja. Dalam kedudukan kat rumah tak boleh mengiring, kena macam ni. Maka seafdalnya kepala sebelah kanan, dan imam terpulang nak duduk tertentang ke kepala ke kanan. Sebab ini bukan dalil yang wajib, tak ada hukum baginya, melainkan kaedah. Kena faham situ ya. Begitu juga kedudukan jenazah di rumah. Biasanya orang kat rumah, kiblat kat situ, jenazah dia akan letak kaki menghadap kiblat. Betul tak? Kaedah ni betul ke tidak cara dia? Sebenarnya dia tak betul, tak salah, tapi kurang adab. Kurang adab pada siapa? Pada kiblat. Kita duduk menjulur kaki ke arah kiblat, satu adab yang tak sopan. Begitu juga kalau kita buang air menghadap kiblat atau membelakangkan kiblat pun tak baik. Dia kena mengiring, kan? Kanan atau kiri. Kita ada guru depan kita tengah mengajar, ulur kaki pun tak beradab. Mak ayah kita depan kita, kita ulur kaki pun tak beradab. Ini kiblat Baitullah. Sebenarnya bukan kaki yang menghadap kiblat. Orang cakap kenapa kaki menghadap kiblat? Sebab dia kata kalau tegakkan mayat kan menghadap kiblat. Siapa suruh kau tegakkan mayat? Kan? Nah. Sebenarnya bukan kaki. Belah kanan ni yang sebaiknya. Kedudukan sama dalam kubur. Kubur sebelah kanan ni menghadap kiblat. Cuma dalam kubur dia mengiring. Kedudukan kat rumah tak boleh mengiring. Cukuplah belah kanan macam ni. Itu lebih baik. Namun tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya sampaikan ini lebih kepada adab. Kalau di tempat tuan-tuan masih ada orang yang berkeras, tak boleh, kaki juga ada kiblat, jangan kita gaduhkan. Sebab ini bukan hukum, ya. Maknanya kita kata tak apalah, saya dah cakap dah. Tapi kalau tuan-tuan nak buat, silakan. Dia pun tak berdosa, kita pun tak berdosa. Settle masalah, ya. Okey, baik. Itu soalan kepada tuan tadi. Soalan daripada puan ni tadi, siapakah yang boleh cium terakhir terhadap jenazah jika kematian di antara wapa, mertua, menantu, ipar, sepupu dan anak tiri? Baik, soalan ni ada dalam permasalahan hukum. Harus cium jenazah sahabat. Ini Rasulullah pernah cium sahabat dia, Uthman bin Mas'un. Nabi cium sahabat. Makna lelaki dengan lelaki tak ada masalah. Berlainan jantina tak boleh. Okey, tu jelas situ. Tak batal wuduk si mati walaupun dicium oleh isteri dan suaminya. Tetapi yang batal orang yang cium jenazah. Kalau jenazah, okey, kalau kita tengok hukum eh, suami isteri ada wuduk, batal tak kalau berpegang tangan? Ikut mazhab kita, batal kan suami isteri berwuduk. Sebab tu kalau orang kahwin upacara batalkan air wuduk lah apa semua kan. Ha. Tapi ketika jenazah yang dah diwudukkan tadi dan isteri nak cium jenazah dia, memang batal, tapi yang batal wuduk isteri yang hidup. Suami dia tak ada hukum dah. Dan wuduk pada suami itu bukan wajib, sunat. Kalau tak ada wuduk pun tak ada masalah. Maka jangan larang isteri nak cium jenazah suami. Dan yang boleh cium jenazah mayat adalah mahram dia sahaja. Maknanya kalau soalan ni kata tadi, boleh tak ibu bapa mertua? Boleh, ibu bapa mertua tu mahram. Boleh tak menantu? Pun boleh, mahram. Boleh tak sepupu? Sepupu tak boleh. Sepupu yang berlainan jantina sebab dia boleh kahwin. Menantu, menantu bolehlah. Ipar, ipar pun tak boleh. Ya? Ipar kita lagi tak boleh. Sebab kalau kakak kita meninggal, kalau kita suami, saya ada apa nama adik ipar, adik-adik saya lelaki kahwin dengan ipar, dengan kahwin ni, apa nama panggil adik ipar lah. Adik saya lelaki mati, saya boleh kahwin dengan ipar saya. Contoh eh. Okey. Anak tiri, anak tiri macam mana? Tengok anak tiri. Anak tiri maksudnya memang hasil daripada isteri kita, bolehlah. Tapi kalau anak tiri yang tak ada kena-mena, makna kata anak tiri macam mana? Yang boleh ataupun dia ni kahwin dapat anak tiri, kita kahwin anak tiri, anak tiri yang bukan daripada nasab yang sama, tu tak boleh. Dia senang cerita macam ni lah. Anak tiri kalau kita kahwin dengan isteri kita, dia ada anak, boleh cium. Sebab anak tiri tu anak kita juga. Kita haram kahwin dengan dia. Kalau dah melakukan news, hukum fik lah ni. Kalau kita dan isteri kita dah melakukan hubungan suami isteri,
anak dia dah haram untuk dikahwini. Ha, tu faham eh? Ha. Tapi anak kita yang anak kita kandung boleh tak kahwin dengan anak tiri? Boleh juga. Sebab dia tak ada nasab eh. Okey. Kita dengan makcik kita boleh salam tak? Ha, makcik, makcik Sabit. Makcik Sabit macam mana? Macam saya ada pak saudara lelaki. Pak saudara saya kahwin dengan seorang perempuan. Saya panggil dia makcik. Maka tu makcik Sabit nama dia. Tak boleh salam dengan dia. Sebab kalau pakcik saya mati, saya boleh kahwin dengan dia. Maksudnya macam tu. Begitu juga makcik tak boleh tak boleh cium jenazah anak saudara Sabit dia. Ha, tu kena jelas eh. Ha, ni hukum bab apa nama sentuhan lah ya, salaman dan sebagainya. Okey, ada soalan lain? Ipuan, kita nak kejar waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, ini untuk orang yang hidup ada diabetes dan potong anggota badan. Baik. Jadi cara macam mana yang terbaik yang kena uruskan jasad yang dah potong? Okey, baik. Terima kasih puan. Anggota badan yang potong, kaki saja. Orang ni hidup lagi. Maka hanya bersihkan kaki, bersihkan, ratakan air semua, buang darah-darah itu, kafankan cara betul, terus ke bumi. Tak perlu solat sebab orang dia hidup lagi. Ya. Yeah? Setiap silap bulan orang tu yang bagi. Tak payah solat ke kaki saya ni? Kau hidup lagi nak solatkan kaki kau. Ya. Yeah? Ke bumi, okey baik. Abab ke bumi sekarang ni zaman sensitif. Kita tak boleh ke bumi merata. Ha, melainkan kalau belakang rumah kita kita nak buat tak ada masalah lah, kita ada permit. Tapi kalau dikubur, kalau tak ada tempat, baik kubur dikubur tempat yang lebih baik, tempat yang memang dah jamin bersih dia. Okey, tak nak binatang gali dan sebagainya. Begitu juga kalau janin ke apa ke, sebaiknya ke bumi dekat kubur. Ha, kita takut orang gali balik ke, orang lupa ke apa ke, masalah lain pula timbul ya. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ini ada satu soalan yang ditanya kalau ahli waris tu dia menatapi contohnya kan suami dia lah, jadi ditanya kalau mata jatuh dekat jenazah. Baik, ini saya ada cerita juga dalam bab ni. Haram meratap jenazah dan boleh menangis kerana ia satu fitrah. Banyak orang tersalah anggap lap air mata, jangan menitis kan, nak cium jenazah jangan kena air mata. Sebenarnya betul tak betul? Nabi sendiri pun menangis bila anak saudara, anak dia meninggal, pak saudara meninggal, isteri dia meninggal. Nabi menangis. Fitrah. Yang Nabi larang meratap. Meratap macam mana? Sungguh pun dia tak sentuh jenazah. Tapi dia menjerit-jerit macam orang jahiliah. Meratap-ratap kan. Pergi kat belakang masjid, tumbuk dinding masjid. Kenapa meninggal? Kenapa meninggal? Kebetulan imam lalu nak tenangkan dia. Kenapa meninggal? Tumbuk imam. Maknanya dia meratap macam tu. Maka itu yang diharamkan. Boleh menyiksa pada jenazah. Tapi air mata tak ada masalah. Cuma dari segi adab, bila cium jenazah, sebolehnya kita lap air mata kita. Sebab kalau air mata kita menitik kena pada badan mayat, muka mayat, bertakung pula, orang kemudian nak cium juga. Ya Allah, tak apalah imam, saya reda kan. Tak jadi dia cium. Maka sebaiknya kalau menitik, lap jenazah tu, kemudian baru kita pergi. Sebaiknya sebelum cium, kesat air mata. Kalau kena tak ada masalah. Ada saudara saya dalam MH370. Macam mana ustaz, solat gaib ke? Tak perlu. MH370 tak perlu disolatkan jenazah gaib. Sebab kita pun tak tahu siapa mandi kafannya. Syarat solat jenazah gaib mesti dimandi dan dikafankan. Itu saja jelas. Okey, wallahu a'lam. Soalan lain? Ada? Sebelum kita tutup? Di luar? Ada lagi? Soalan? Baik, alhamdulillah. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan jelas dengan kursus kita pada petang ini, tengah ini. Dan kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, boleh tengok Facebook kami, Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia. Kalau ada Instagram pun boleh. Kalau nak daftar jadi ahli, ahli ni, dia dua saja poin dia. Kita bukan badan khairat, tuan-tuan. Kita ahli sebagai sukarelawan tenaga. Yang kedua, ahli sebagai sukarelawan sumbangan. Nak bantu orang susah tadi. Jadi, tuan-tuan boleh masuk. Yuran keahlian sekali je. RM30 seumur hidup.
kita bagi kad dan juga stiker dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Saya serahkan pada pengurusi majlis. Saya minta maaf sebarang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.